Aparat Polrestabes Medan kembali menggerebek kampung narkoba di kawasan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap sejumlah pengedar narkoba usai terlibat kejar-kejaran di gang sempit. Gang sempit dengan jalan curam ini harus dilewati petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan untuk menjangkau kawasan lembah di kawasan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Kawasan ini digerebek polisi usai praktek jual-beli narkoba kembali ditemukan. Padahal kawasan ini sudah berulang kali digerebek dan bahkan keberadaannya sempat viral di media sosial. Setiap kali penggerebekan dilakukan, sejumlah pria yang berstatus sebagai pengedar tidak pernah lolos untuk ditangkap. Dalam penggerebekan kali ini, dua pengedar narkoba berhasil ditangkap, berikut sejumlah paket sabu siap edar. Satu di antaranya ditangkap usai menjual narkoba kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli. Polisi juga menemukan beberapa alat hisap narkoba yang ditemukan di sejumlah gubuk diduga tempat penggunaan narkoba yang kemudian gubuk-gubuk tersebut langsung dibakar petugas. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menyebut, Satres Narkoba Polrestabes Medan kini tengah mendalami pemasok narkoba kepada kedua pengedar guna mengungkap jaringan pelaku yang lain. Pengedar narkoba ini dan berhasil mengamankan sebanyak dua orang yang sampai saat ini kita duga perannya sebagai pengedar narkoba di lokasi ini. Dua pelaku yang ditangkap saat ini telah dibawa ke Polres Medan dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews, melaporkan.